Beginilah keseruan warga di malam takbiran dengan menggelar pesta kembang api dan meriam karbit di halaman Keraton Kusuma Negara Sekadau, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022. Ya Tribuner, saat ini kita sedang berada di Keraton Kusuma Negara Sekadau. Ini para peserta pawai obor baru tiba di lokasi finish. Itu tempatnya di Keraton Kusuma Negara Sekadau, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Nah, ini Tribuner bisa dilihat suasananya begitu ramai. Karena memang lokasinya juga sebetulnya ini tidak terlalu besar Tribuner, karena yang digunakan ini adalah jalan, sebetulnya ini ruas jalan. Nah, ini posisi meriam karbitnya di sini ya Tribuners. Di mana nantinya bupati langsung beserta raja yang akan menyalakan meriamnya nih. Nah, ini Tribuners. Sebentar lagi bupati akan menyalakan meriam karbit. Ya Tribuners, itulah suara meriam karbit yang dinyalakan langsung oleh Bupati Sekadau Bapak Aron. Selanjutnya akan digelar ke karbit berikutnya oleh Bapak Ibu. Bapak kawan-kawan dan kita kendaraan untuk tingkat berlalu. Kita lihat ini. Kendaraan-kendaraan pun rata-rata menyala nih sirenenya karena kencangnya suara meriam karbit nih Tribuners. Berlanjut ke karbit yang tadi kita.